Dia mengira bahwa anak dari salah satu santri dari ponpes tersebut melempar batu ke rumah oknum tersebut. Akhirnya oknum dari kepolisian itu datanglah sambil mengamuk-amuk bawa senjata ke pondok pesantren Imam Az-Zuhri. Sudah berapa yang orang yang diwakili ini? Ada empat, apa itu? Ada empat santri. Empat santri? Iya. Empat orang santri. Berapa? Empat orang santri. Sebenarnya itu banyak santri di situ kan, pada saat itu, yang melihat. Tapi yang berhadapan langsung itu ada empat orang. Iya, ada empat orang. Itu santrinya, mungkin bisa diberikan inisial santrinya? Inisialnya itu ada M, ya. R, itu. A dan F. Masing-masing umur berapa? 14 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 17 tahun. Ada yang SMP dan SMA. Berarti laporan ini bawa bukti rekaman CCTV? Iya, bawa bukti rekaman CCTV. Itu kan di dalam rekaman kan itu jelas bahwa ada macam pistol. Iya, jelas. Itu yang informasinya ada juga yang diangkat? Iya, ada yang diangkat dari kerabat baju di bagian depan, ada yang di belakang juga ada. Perwakilan orang tua sendiri berapa? Ada 3 orang tua santri hari ini. Ya. Terus untuk hasil laporan terakhirnya seperti apa tadi di dalam? Ya. Hasil laporan terakhirnya seperti apa di dalam tadi? Ya. Laporannya kan sementara diproses juga kan? Ya. Nanti kami juga sudah melakukan laporan di Propam Polda. Hasil diproses juga. Kita tunggu saja hasil dari kepolisian. Jadi ini cuma mewakili menguasai hukum mendampingi orang tua atau pesantren juga? Santri. Iya, santri. Santrinya langsung. Iya, santrinya langsung. Pesantrennya tidak ya? Pesantrennya tidak. Cuma santri saja. Kalau boleh tahu inisial terduga siapa? Iya. Inisial terduga siapa? Brigadir A. Iya. Tugas di mana? Di Lantas Polrestabes Makassar. Iya. Iya. Untuk informasi terakhir di mana? Informasi terakhir tadi pagi sih sudah diamankan ya sama Propam. Sudah diamankan ya. Sudah ada info dari kasatnya langsung.